ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo SH, MSI, MH, Menteri Pertanian Republik Indonesia, beserta jajaran. Lahan tanah, tanah air yang begitu suburnya, kalau kita manfaatkan, kita memiliki kedaulatan pangan yang amat sangat luar biasa. Selain menguatkan aspek ekonomi supaya kita bisa tetap survive, di sisi lain menjaga kebersamaan kita. Ini adalah salah satu terapi kita. Jadi dampaknya itu bukan saja kesejahteraan ya, bukan saja ekonomi ya, tapi insya Allah ini adalah kebersamaan kita. Pengembangan kemandirian yang tadi, kalau sekarang ini temanya adalah urban farming di Ponpes ini, tetapi secara keseluruhan ini merupakan bagian dari konsep pengembangan ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada nilai dan prinsip syariah yang pada dasarnya adalah konsep inklusif dan universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Kami sangat concern agar resources ekonomi itu tidak selalu di pusat atau pada sentra-sentra tertentu, tetapi kami ingin menyebar di seluruh bumi Indonesia termasuk Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Simbolis scan QR code, implementasi KRIS untuk Ziswaf dan Koperasi Pondok Pesantren di Bogor dan Depok. Jalannya satu adalah kebersamaan dan berhenti saling menyalahkan. Mari kita coba nemukan satu solusi dari satu solusi. Dan salah satu solusi itu kita mau bergandeng tangan menghadapinya. Oleh karena itu, saya kira Bank Indonesia sekecil apapun ini sebuah langkah yang harus dihormati oleh kita semua.